Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Fa in qulta, maka jika engkau berkata. Lima qala Nazim, kenapa Nazim berkata lahu sifatun sab'atun tantazim. Bagi Allah mempunyai sifat yang tujuh yang tersusun. Ma'a annahu, padahal bahwasanya annahu qala awalan, bahwa ia pernah berkata, ia telah berkata mula-mula isrina sifatan, ya, ada 20 sifatnya. Walam yastawfi adadaha, dan ia belum menyempurnakan bilangannya, ya. Apa tuh maksudnya tuh? Wa ma fa'idatu zikri hadhi sifati sab'ati ma'a kaunia dakhilatan fil asmail mazkurati awalan fala hajata ila zikriha. Apa faedah menyebutkan sifat yang tujuh ini serta keadaan itu masuk pada, ya, isim-isim nama-nama yang tersebut mula-mula, maka tidak butuh kepada menyebutkannya. Qultu, aku katakan, inna maqala dhalika li hikmatin latifatin, hanyasanya ia mengatakan itu karena ada hikmah yang lembut. Wa hiyal ihtimamu, yaitu memperhatikan bisyakni hadhihi sifati sab'ati, dengan keadaan sifat yang tujuh ini. Wa inna ma dzakarahu nazimu, hanyasanya ini perhatian, diperhatian terhadap keadaan sifat yang tujuh ini. Sangat perhatian, karena ada orang yang kagak perhatian, enggak meletakkan ini sifat yang tujuh ini, ya, sifat maknawiyah, sifat otomatis maknawiyah, dia enggak meletakkan ini, maka otomatis ma'ani juga, ya, maknawiyah, ya, maknawiyah enggak meletakkan, maka sifat, ya, ma'ani juga dia enggak meletakkan juga, yes, ya, sifat ma'ani, kalau dia tidak meletakkan sifat ma'ani, maka maknawiyah pun otomatis dia enggak meletakkan juga. Wa inna ma dzakara nazimu, hanyasanya nazim menyebutkan akan dia yang tujuh itu, ma'a kauni dakhilatan, serta keadaan itu dia masuk fil asma'i sab'ati, pada nama-nama yang tujuh. Li annal maqsuda fi hadzal ilmi, karena bahwa maksud pada ini ilmu adalah zikrul aqaidi, menyebutkan akidah-akidah ala wajib tafsili, atas jalan memperinci. Li anna khatarul jahli fihi azimun, karena bahwa lintasan kebodohan padanya itu hal yang besar. Waraddu, dan juga ini untuk membantah. Ya, kenapa beliau mengatakan itu tadi? Iya. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, Allah mempunyai sifat yang tujuh yang tersusun. Yang kedua, untuk membantah ala qaul mu'tazilah, di atas kaum mu'tazilah. Kenapa? Fa innahum ankaru, karena bahwasanya mereka orang mu'tazilah mengingkari sifat yang tujuh itu. Wa qalu, maka mereka berkata, innahu ta'ala qadirun bi zatihi muridun bi zatihi min ghairi qudratin. Oh, jadi apa berarti, Pak? Mengingkari sifat ma'ani. Qudrat itu sifat ma'ani. Wala iradatin, dan juga tidak iradat. Wa kadza ila akhiriha. Karena sesungguhnya mereka mengingkari dia, maka mereka berkata sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa, dengan zatnya maha menghendaki, dengan zatnya dari tanpa kudrat, tanpa iradat, dan seterusnya hingga akhirnya. Wa amma jumhur ahli sunnati, adapun jumhur ahli sunnah, faqalu, maka mereka berkata innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qadirun muridun bisifatin wujudiyatin qaimatin bizati yasiu antura. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha mengendaki, dengan segala sifat wujudiyah yang berdiri, yang ada maksudnya di zatnya Allah, maka sahlah zat sifat-sifat itu, sifat wujudiyah itu sahlah antura untuk dilihat. Lau kusyifa'ana la ra'aina, jika kalau dibuka daripada kita itu sifatnya, maka kita akan melihat itu sifatnya. Wabil jumlah tifanakulu kaman qala
i'tisamul wara bimaghfiratika ajazal wasifuna an sifatika tub alaina fa innana basharun ma arrabnaka haqqa ma'rifatika. I'tisamul wara, terjaganya makhluk bimakrifatika, ya, atau berpegang teguhnya gitu ya, wa'tasimu berpegang teguhnya, berpegang teguhnya makhluk dengan ampunanmu ya Allah, lemah oleh orang-orang yang bersifat daripada sifatmu. Tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Fa innana basyarun, karena sesungguhnya kami manusia. Ma'arabnaka haqqa ma'rifatika, kami tidak mengetahui engkau dengan sebenar-benarnya pengetahuan kepada engkau. Jadi artinya Pak, di sini ulama berusaha ya, untuk mengenal Allah walaupun hakikatnya enggak tahu sebenarnya bagaimana mengenal Allah ya. Ini sebatas kemampuan, sebatas ilmu pengetahuan yang kita tahu. Ya, begitu ulama. Suma alam, kemudian katahu olehmu ya. Makanya oleh karena itu ya, kita jangan saling menghujat orang ya. Penuhlah kita penuh toleransi gitu ya. Suma alam, kemudian katahu olehmu annal man mu'tazilata, bahwasanya orang mu'tazilah lam yaqulu, mereka tidak mengatakan misubutil maknawiyati, dengan tetapnya sifat maknawiyah. Kama qad awhamahu ba'dul ibarati, sebagaimana menyangka akan dia oleh sebagian ibarat. Ay lam yakulu, artinya mereka tidak mengatakan innallaha qadirun bisifatin maknawiyatin, sesungguhnya Allah maha kuasa dengan sifat-sifat maknawiyah. Orang mutazilah enggak mengatakan ini. Wa innama qalu, hanya saja mereka mengatakan qadirun bi zatihi min ghairi qudratin kama taqaddama, Allah maha kuasa dengan zatnya tanpa kudrat, sebagaimana telah lalu, tanpa sifat ma'ani maknawiyah apalagi. Tapi walam yakfuru bi zalika li annahum asbatul qadiriyata, tapi ya, dan orang-orang Mu'tazilah itu enggak jadi kufur karena bahwasanya mereka telah menetapkan al-qadirnya, sifat kuasa Allah yang kuasa. Jadi jangan juga kita sama orang Mu'tazilah kita bilang kufur, enggak boleh. Karena mereka masih menetapkan sifat al-qadirnya. Makanya mereka mengatakan apa? Ya, innallaha qadirun bi zatihi, sesungguhnya Allah maha kuasa dengan zatnya. Summa syara'ana simu fi bayani sifatil ma'ani faqala wa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilm hayatunil ilmu kalamu kalamustamar. Allahu a'lam.